Rabu pagi di Terminal Alam Barajo, Kota Jambi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi bersama perwakilan dari Polda Jambi melepaskan 1.045 armada bus mudik Lebaran. Untuk bus antar kabupaten tersedia 700 armada, dan bus antar provinsi lebih dari 300 armada. Armada untuk bus akap sekitar 700 yang antar daerah akap 300 unit kurang lebih. Tahun 1045 kan. Posko macam-macam. Posko ada posko di jembatan Timbang, ada posko alat berat, posko untuk SPBU. Semuanya jumlahnya masing-masing ada SPBU 14, alat berat ada 11 di berbagai posko. Selain melepaskan ribuan armada bus mudik, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi telah membentuk posko-posko yang tersebar di seluruh titik di Kabupaten Kota Provinsi Jambi. Adapun posko-posko tersebut adalah posko di Jembatan Timbang, posko alat berat, dan posko untuk SPBU dengan total jumlah 32 posko. Sementara untuk rest area, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi telah menyediakan 15 rest area yang terdiri dari rest area Jembatan Timbang dan di terminal seluruh Kabupaten Kota. Suci Mahayanti, Jambi TV.